Thank you.
Baik, daripada kesempatan malam hari yang sangat berbahagia ini, sebelumnya kami akan menghaturkan ucapan selamat malam dan juga selamat datang. Terima kasih atas kehadiran dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf dan juga jajaran yang mewakili pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga kami aturkan atas kehadiran dari Paniratio Pati, Paniratio Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mewakili. Dan juga terima kasih atas hadirnya beliau Kepala Taman Budaya Yogyakarta, Ibu Dr. Anda Priyati. Dengan hormat Ibu Dr. Randa Purwiyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta untuk memberikan sambutan pada kesempatan malam hari ini sekaligus membuka acara pada kesempatan hari ini. Dan waktu dan tempat kami persilakan. Bapak, Ibu, Saudara pecinta seni ketoprak, teater dan dagelan Mataram di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, selamat datang dan selamat malam di konser hall Taman Budaya Yogyakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah sajian pergelaran ketoprak teater dan dagelan Mataram Rebon yang dimaknai sebagai sebuah kegiatan seni yang dilaksanakan pada hari Rabu malam dan dilaksanakan 5 kali dalam 1 tahun pada tahun 2023. Penyelenggaraan tahun ini memberikan respon positif terhadap hasil kreativitas perkembangan seni ketoprak, teater dan dagelan Mataram di masing-masing wilayah kabupaten dan kota sedaerah istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk memetakan dan memberikan spirit dan motivasi serta ruang untuk berkarya. Selain sebagai sebuah upaya pemerataan dan regenerasi kewilayahan, kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi dan saling belajar terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing wilayah sehingga akan terjalin silaturahmi dan support positif demi keberlangsungan pelestarian dan pengembangan seni budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Harapan kami dapat diciptakan karya terbaik tanpa meninggalkan kearifan lokal dan mampu memberikan inspirasi kepada seniman-seniman muda untuk konsisten dan bertanggung jawab terhadap karya budaya yang menjadi pilihannya. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku seni menjadi tanggung jawab bersama seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Pentas teater Rebon malam ini juga memberikan ruang inklusi untuk teman-teman disabilitas dengan segenap kemampuan memberikan karya terbaiknya. Pada malam hari ini, Kabupaten Sleman menjadi pembuka pentas Rebon dengan menampilkan ketoprak dengan lakon Sang Amang Bumi, kemudian teater Braille dengan lakon Surat dari Desa dan dagelan Mataram dengan cerita Flexing Tresno Jalaran Sokopri. Demikian yang bisa sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka pentas Rebon pada malam hari ini kami buka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kami aturkan Menteri
berterima kasih kepada beliau, Ibu Dr. Anda Purwiyati, selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta, semata malam hari ini telah berkenan menyampaikan sambutan dan secara resmi ke PON malam hari ini. Dan untuk acara yang ditunggu-tunggu pada kesempatan malam ini adalah pertunjukan atau pementasan ketoprak yang mengangkat tema atau dengan lakon Sang Helang Bumi. Mungkin kita akan bisa membacakan sedikit sinopsis kita. Ketoprak dengan lakon Sang Amangku Bumi. Mahapatih Amangku Bumi Gajah Mada ketah ngadepi lelampahan ingin abrak. Dereng kantaran waktali pun juga menengahkan Binoko Patih Mojopahit. Gajah Mada kaparingan cecipahan ngirep gedi keramat ingkat tipaten sadeh ingin tipun pandekani tening Wiroto Wirogati. Nanging Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi wonten ngersakaken wontenipun peperangan. Gajah Mada kaput dut ngrampungaken perkawis kanthi pedhamel. Saya pun bari ingkang mirengwarta menika lajeng duka. Piyambakipun boten trimah mawi Gajah Mada ingkang kaparing Purwawasesa. Awit rakyat kembar Dharma wektinipun Gajah Mada dereng sepinten nom tinimbang piyambakipun. Dipun piyantu kalian ada hanipun rakyat kembar damel rancangan kagem nyabar akan jejibahan pun Gajah Mada. Tanpa lelah sang tato rakyat kembar ngetabrakan prajurit kagem kagem ngerodoso kadipaten sadeh. Ratu Tribuana Duko amargi rakyat kembar sampun kelator. Seperti Carios, Kumoko, Sugeng Hamret Sati Lampai Kedok Kanti Sutradara, Daud Pranakto Widanto Kanti Penulis Naskah, Damar Tri Susilo Penata Musik, Sahrul Yulianto Penata Cahaya, Cipno Penata Busana, Andrianto Penata Artistik, Sudaryanto Hadirin sekalian kami hormati terimalah persembahan kedobrak dengan lakon Sahamaku Bumi. Selamat menikmati. Mesti bakal
kados pundikin mawon. Sadeng menika tasih mlebet pira-pirangipun lumajeng tigang jengku Gusti. Kesampun tak menawi adipati ketaparing tampil datang sadeng. Yo, bener. Sadeng ketaparing sedeng. Kudu bisa nyawit. Lumajeng tigang jengku kudu jaluk bali. Apa sing dadi tak? Tanah pertikan sing ora kabawah kaprintan kula. Kejawi menika Gusti. Panjenengan kedah paring piwales dhateng menawi ingkang sampun krampah menika semanten. Perkawis kumintahipun Prabu Jayalegara ingkang sampun kratu lan kumawani raposa lumajeng. Panjenengane terbelapuk nalika perjanjian Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika babata astana kabeh rusak rusak pas tumpakan ini Prabu Jayanegara anggone kebitok ilate galane menapa males sasetanipun Gusti Ronggola menapa dene Gusti Nang menika nedah terpilih Majapahit sampun boten ngormati dhateng Gusti Adipati Wiraraja. Iya. Iya, Mas. Panjenengane terbelapuk kepentingan gedhe tumrap Kertarajasa. Mula kang sapa iki? Aku bakal ngelingake wong Majapahit. Supaya ngerti mulo kali, lan ora kalahake katetepan sing dadi kula. Mas. Lan kula sarujuk Gusti. Sasoratipun Prabu Jayanegara boten-boten malih tak saged lajengaken pemerintah wonten ing Majapahit senajan Gusti Tribuana uga dewi satu jumlah nanging perintah kula dayanipun tiyang estri menika boten saged kuwati to menawi nyeteruh dening pemerintah tentu kemawon benten kawicaksananipun kaliyan tiyang kampung. Sip. Aku pilih kemah. Nuhun pangapunten Gusti. Kejawi masukum lan mundut menapa ingkang dados kono kontar pendidikan wajah. Menapa mboten langkung sah. Menawi panjenengan ugi ngrebat kalenggah menapa ra ing Majapahit. Ora. Ora. Ora kuwi. Harapnya gak kewat yo bolos-bolos pak. Lagi popor bisa nak jadi kekayuan tapi ratu dan Majapahit kami cukup orang pun baca kaki peter prajurit ibu semua semua saat pengen ibu terpakai bumi pertikan seorang dari orang ngawulum yang mentilai mulut yang ngomong bawa kasih bakal kami bisa merusak kekatakan kue kabeh tawa cepat ke, bawa nanti kita tengok. Kok Gusti Ratu Tribuana ngantuk?
kompor macam kita itu. Ngomong-ngomong kan gue nyelapun rasinya. Ramin raton macam baik. Kejobo sokwi. Macam dikandung gue sekasil lah. Satrio-satrio macam baik. Sekitir barang upeti nih kan teko. Masih di perkara ini. Aku butuh putih koyo yang berarti kaya rekus di putih
Yo,
tekan kapan kowe mung dadi bocah kae. Bocah sing ra mung tanggung jawab malah apa sing ditindakke lan dicake. Alah, ini ngopo kok kayak gini terus kok karo kowe. Lah ora to. Wong nyata. Sak bisa berjoyo ra tindak. Dheweke lunga sprene tanpa kabar. Nek kowe iki manut karo bapak. Mesti nek kowe saiki dadi bojone ra tindak to. Putra iki pancen ora bertanding. Ora koyo ngene iki. Semoga. Mula pertarungan kena di kok, Pak.
sanggup melewati kurungan seperti nopo kepak Majapahit. Monggo sak menika kawula kalah kula sampun sep. Apa kuwi dipoten patok ha. Ketapan sampeyan sedhik ke mau menikah. Kulo sakit. Kulo pati ngulangan saudara. Tatas sirapku kono sedhik. Kulo kang, dek naku mancing rombong
Lakonnya,
Thank you.
ingsun wis percaya marang kastianmu tumrap Projeng Majapahit. Mula wit dina iki seliramu ndak percaya lintir kawenggahan Mahapatih Bumi Majapahit kanthi jejuluk Sang Hamangku Bumi Gajah Mada. Sendiko. Dan malam hari ini kami juga akan menyapa dengan terima kasih kehadiran dari beliau Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI selaku Paniratiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Arendra Ningkatan STM kasih pemeliharaan warisan budaya benda Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga mengaturkan terima kasih atas kehadiran dari beliau Bapak Sony Saifuddin SS selaku Kasih Permusyawaratan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kami hormati Bapak Kuryadi SIP Kasubag Tata Usaha Taman Budaya Yogyakarta. Kami juga mengaturkan terima kasih atas hadirnya beliau Bapak Pak Momo Anggoro Prasetyo Sarjana Seni selaku Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya Taman Budaya Yogyakarta. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah Wahyu Aprilina SIP MPA selaku Kasih Dokumentasi dan Informasi Taman Budaya Yogyakarta. Luar biasa pada kesempatan malam hari ini banyak sekali tamu yang hadir. Betul sekali Adi. Menyaksikan pentas robot di putaran pertama. Nah, ini putaran yang pertama di tahun 2023 adalah Kabupaten Sleman. Betul sekali dan nanti di bulan Juli. Ya? Di bulan Juli betul sekali nanti akan ada pementasan pentas rebon untuk urutan yang kedua adalah dari Kabupaten Gunung Kidul. Kak Dani, ya. Biar kita semua